KPK menggeledah kantor pengacara OC Kaligis di Jalan Majapahit Gambir, Jakarta Pusat. Ya, penggeledahan terkait operasi tangkap tangan 4 hakim PTUN di Medan, Sumatera Utara. Penyidik KPK menyita sejumlah berkas yang dimasukkan ke dalam 2 kardus dan 1 koper. Penggeledahan yang dilakukan terkait kasus operasi tangkap tangan 4 hakim PTUN di Medan, Sumatera Utara yang salah satunya bekerja di kantor advokat OC Kaligis. Penggeledahan tersebut berlangsung selama kurang lebih 9 jam. Pihak kantor advokat OC Kaligis menyatakan akan kooperatif dengan pihak KPK. Ya, Gary Bastara Guntur alias Gary merupakan salah satu pengacara di kantor advokat OC Kaligis. Gary telah bergabung dengan tim OC Kaligis sejak tahun 2012 lalu. Jadi kan dugaan tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa ada penyuapan di Medan. Lalu kemudian mereka datang sini kan berkaitan dengan hal seperti yang dimaksudkan itu. Jadi kami persilakan mereka untuk menggeledah apa yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana itu. Jadi yang kami persilakan mereka, kemudian yang mereka ambil itu kurang lebih cuma 40 item. Apa aja, Pak? Ada di berita acaranya, mungkin dikonfirmasi dengan.